Video. Tanda seru. Nagita selaku nalari di tengah keramaian. Netizen malah sibuk bahas bentuk dada si sosok cantik Nagita Slavina tak pernah sepi jadi bahan obrolan. Sejak belia, Nagita sudah mengenal dunia seni peran dan keartisan. Namanya terus bersinar ketika ia terlibat jalinan cinta dengan aktor beken, Raffi Ahmad. Apalagi saat keduanya menikah, mereka menggelar pesta pernikahan super mewah. Pasangan ini lantas dihebohkan. Hingga Raffi dan Nagita memiliki buah hati, kehidupan keluarga mereka selalu disoroti. Kehadiran Rafat Har menambah lengkap kebahagiaan keluarga mereka. Gosip dan kabar selalu saja menghadiri kedua pasangan ini sehingga membuat mereka semakin eksis. Bahkan, ada beberapa stasiun televisi yang menghadirkan tayangan reality show keduanya. Pasangan ini menjadi tenar dan selalu disoroti untuk jadi bahan perbincangan publik. Ketika gosip perselingkuhan Raffi Ahmad menyeruak, sepertinya bagaikan angin lalu untuk mereka. Tak kunjung beri klarifikasi, gosip terus menyebar dan membuat asumsi publik. Fans dan haters keluarga Nagita seringkali memulai perdebatan di media sosial. Salah satu reality show yang menghadirkan sorotan hidup pribadi keluarga Raffi adalah acara bernama Janji Suci. Seringkali mengumbar kehidupan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dimanapun mereka berada. Seperti juga aktivitas yang dilakukan keduanya satu ini. Pemilik bisnis gigi at cake ini tampak akan berpergian keluar kota dengan suami dan anaknya. Nagita dan Raffi terlihat menyambangi sebuah stasiun kereta api. Dari komentar netizen, keduanya diduga berada di stasiun besar ibu kota, Stasiun Gambir. Video menampilkan cuplikan gerakan keluarga Raffi yang baru saja keluar dari sebuah restoran cepat saji. Nagita Slavina tampak berlari keluar dari restoran tersebut dengan terburu-buru. Dalam video juga terlihat Raffi Ahmad beserta anaknya Rafat Har yang terlihat berlari di belakang Nagita. Video diambil secara tersembunyi dan memperlihatkan gerakan Nagita yang terburu-buru. Penampilan Nagita saat itu cukup sederhana. Hanya kenakan celana hitam dan dalaman hitam, ia tutupi tubuhnya dengan outer merah muda. Nagita tampak berlari sambil membawa semangkuk makanan di tangan kanannya. Gerakan tubuh Nagita saat berlari lantas mencuri perhatian netizen dan dikomentari. Bagaimana menurut Anda bentuk dada si Nagita dalam video tersebut? Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bagikan juga kepada rekan lainnya. Terima kasih.